minggu lepas dalam Pulsar Adventure edisi Malaysia. Peserta-peserta kita telah menghadapi cabaran kumpulan pertama mereka. Memang trek tu tak ada masalah pun buat saya. Dalam pertandingan ini, macam-macam boleh terjadi. Aku ni nak selaju mana ni? Dan malangnya, pasangan Kuldip dan Yano telah pun tersingkir. Pastikan cabaran ini adalah cabaran yang terbaik dalam hidup kamu semua. Apakah yang akan berlaku seterusnya? Mari kita saksikan. Hari ini perjalanan kita orang ke Janda Baik. So memang biasa kan. Macam dapat sekali lagi bawa motor ni. Dah sampai dekat SWAT place tu, and SWAT means there's something to do with shooting, right? Saya nampak ada kawasan paintball. So dalam kepala memang fikir, oh hari ni kita akan main paintball lah. Tapi apa kena mengenai paintball dengan motosikal tu yang kita tak dapat nak figure apa yang akan berlaku. Saya pun rasa sama, tapi saya tidak tahu lagi apa cabaran dia. Jadi ada sedikit rasa panik. Hello guys, good morning. Good morning. Good morning. So macam mana ride night sini? Best. Best. Baik. Sebelum kita teruskan dengan cabaran kita pada pagi ini, saya nak ingatkan kepada anda semua, sesiapa daripada anda yang bakal memenangi pertandingan ini akan membawa pulang motosikal Modena Spalsa NS200 dan juga wang tunai berjumlah RM5,000. Hari ini kita ada sediakan target-target untuk anda. Anda kena completekan cabaran ini dalam masa 3 minit. Kita ada 3 jenis target, iaitu botol 5 poin, kita ada cone, kita berikan anda 10 poin dan juga target yang saya pegang ini berjumlah 50 poin. Tapi jangan tembak saya, sebab kalau anda tembak saya, markah anda akan dipotong 25 poin. Setiap pasukan kita akan bagi 50 peluru sahaja. Jadi antara dua nanti, seorang akan jadi sniper dan seorang akan jadi rider. Dan pasukan yang mendapat advantage iaitu Lias dan Shah dapat potong bullet daripada pasukan yang korang pilih. Suka? Amboi suka eh? Kita bagi masa untuk korang fikir siapakah yang korang nak potong bullet ni. Bahaya ni. Ini satu hazard untuk kita kan. Jadi, harap-harap janganlah sampai tim kami yang terpilih. Sebab kalau kurang 10 bullet, banyak tu. Aku rasa kalau macam Su Jasmine, dia punya tim dia punya tim dua-dua tu perempuan. Lemah. Yang ada advantage si Syarul dengan Yip lah. Itu memang kita plan tu. So kita rasa macam proceed with the what we plan before. Okay, Yip dengan Syarul, dia orang kena keluar. Betul. So, Lias dan Shah, siapakah pilihan hati anda? Kita pilih. Kami bersepakat memilih Syarul dan Yip. So I thought they're gonna choose me, our team, to actually reduce the bullet, but I didn't expect they're gonna choose Syarul and Yip. Kita orang rasa lega sangat. Nampaknya Shah dengan Ilyas rasa terancam dengan kita orang lah. Rasa memang kita orang memang nak kita orang kalah. And tak apa, kita orang sahut cabaran. And kita orang akan lawan dia. Markah penuh ialah 300 markah. Dan siapa yang dapat kumpul markah tertinggi, dia akan menang cabaran ini. Siapa yang kalah, bakal tersingkir. Alright? Baiklah. Shah dan Ilyas, memandangkan anda menang cabaran yang lepas, jadi anda akan mula dulu. Jadi, let's go! Macam mana kita nak buat mula? Okay, aku boleh ride, aku boleh tembak. Tapi aku rasa pengalaman kau lebih tinggi kot tembak. Ah, cantik lah. Macam tu baik lah. Alright. 3 minit anda
sebenarnya dalam challenge ni dia bukan banyak lebih kepada motor, kepada ride, dia lebih kepada aiming. Okey, jalan. Jadi mula-mula saya cakap Syah, aku mungkin mula-mula tembak ni aku mesti mungkin tak kena. Aku kena try pump satu tak kena, satu kena macam tu. Oi, laju. Kita punya target memang cone dengan kiki je. Sniper, come on, sniper! Dua minit! I worried about the time. 3 minutes, cukup ke? Cukup ke? Actually, there is a pressure. Cuma kita tak nak tunjuk. Berjaya sampai sebelum masuk tambah! Kau yang snap lah. Aku rasa macam tu lah. So, tapi kau jangan bazir kat botol lah. Aku nak cone. Kiki. Kalau boleh sapu semua. Tapi jangan kiki. Kalau boleh memang nak tarik kiki. Kalau boleh. Setuju. Boleh. Okey, Yip, Syarul, steady ya. Steady. Kita mulakan. 3, 2, 1, go! Masa mula-mula start tu, kita orang dah tersangkut. Mungkin sebab excited. Saya pun rasanya terlajak sikit lah. So dah tak ada space nak corner kan. Oi, kenapa dah? Masa terus berjalan. Hampir terjatuh. Tapi tidak jatuh lah. 2/3 tu. Come on! Syarul ni memang batu suka dengan dia. Yang lepas punya challenge pun, dia langgar batu. Yang hari ni pun dia langgar batu. Memang perasaan tak puas. Sebab memang benda tak jangka berlaku. So, rasa macam... memang tak memuaskan langsung. Disebabkan kekurangan 10 biji talent, saya pun fikir masa cukup ke tak. Jadi, dah tak fikir macam mana nak tembak straight. Nak kejar masa, nak ni, nak habiskan itu. Come on! Saya tak rasa dia akan beat kita orang. Kita lagi nak cepat. So, lagi time tu lagi pleasure. Tapi slow-slow lah saya apa, cakap cover. Masih juga dia ni. Wow, wow, wow! Habis bullet. Woohoo! Yip! Dah! Syahrul! Mantap, mantap, mantap! Saya rasa masih ada harapan kerana kita masih tidak tahu keputusan. Jadi 50-50 lah. Jadi bila dah jadi macam itu, confident lagi tinggi lah sebab tinggi. Lagi dua grup tu, aduh. Perempuan kan? Apa yang hebat? Motor lelaki punya permainan. Dan selepas ini, tiba giliran Yasmin dan Vicky. At least lah kalau kita target 3-3 Kiki punya gambar. Confirm yang tu. And 5 cone dengan 5 botol lah. At least kita dah boleh fight yang nombor 1 punya tu. Kita akan dapat 270 lebih. So okay, we'll try for that. Confirm dapat. Okay, let's do this. Jom. Ready guys? Pada mulanya terkejut juga bila kita orang tengok Yasmin yang bawa motor. Kau bawa pun nak jatuh, lagi kan Yasmin bawa. Ya, betul. Lagi nak jatuh. First lady macam tak percaya saya akan bawa Wiki. Dia cakap, betul ke you nak bawa Wiki? Betul, saya rider, Wiki shoot. Masa anda bermula. Something wrong with you. Dah tak boleh duduk diam. So dia nak pegang macam tu. Memang superhuman power tu. I'm comfortable if I use my right hand. So I don't want to mix both hands actually. One shot. Sekali. One hit. Ada 1 minit. So when I said go, she go. When I said stop, she actually stop. Stop very nicely. It was so slow and steady. Seminit setengah.
turn kita pula lepas ni. Kita ada nak perubahan strategi ke macam mana ni sekarang ni? Kita stick dengan strategi kita. Cuba bertenang dan cuba fokus. Tak dapat nak fikir apa-apa dan tangan berpeluh, menggigil dan berharap kita tak akan tersingkir. Kita memang nak target Kun dan Kiki saja. Satu minit setengah. Perubahan cepat. Tiba diorang jerit dulu. Cepat, cepat. Tinggalkan, tinggalkan. Wah. Masa tu baru terfikir. Rupanya kenapa dia orang cakap macam? Oh, baru teringat. 3 minit je. Kita terus lupa yang sebenarnya ada time attack. Betul tak? Betul. Betul ya? Sebab kita terlalu fokuskan pada target. Terlupa langsung. Jadi try untuk completekan before masa tamat and at the same time tembaklah target mana yang dapat. 10 saat lagi. 4 3 2 Yeah. Tahniah jugaklah. Selamat sampai. Okay guys, kita dah settle dengan cabaran hari ini. Dan keputusan ada bersama-sama dengan saya. Yang memenangi cabaran untuk hari ini ialah Vicky dan Yasmin. So, whatever challenge that we're going to face after this, we're going to face it on the face. Dan saya yakin antara saya ataupun Vicky, kita akan jadi winner. Dan sebab korang menang cabaran ini, ada advantage untuk cabaran berikutnya. Tempat kedua ialah Shah dan Lias. Hari ini kita belajar satu benda, kita tersalah pandang dekat wanita. Yip dan Syarul mendapat 195 markah. Okay, Farhan dan Cik Su, kalau kurang daripada itu, anda akan tersingkir. Macam-macam perasaan, macam-macam berfikir kat kepala ni. Bercampur bau dah. Dan dah dapat agak yang kita orang punya poin memang... Memang perasaan masa tu memang gebentar, gemuruh kan. Sebab kita orang belum ready nak balik. Dan rasanya macam banyak lagi. Kita rasa boleh buat yang lain kan. Lebih baik daripada ni. Markah anda ialah... 140. Cik Su dan Farhan, nampaknya anda berdua telah pun tersingkir daripada pertandingan ini. Oleh itu, sila tinggalkan helmet anda sebelum anda beredar. Perasaan sekarang memang sedih sebab terpaksa tersingkir dalam pusingan ini. Saya dah cuba buat yang terbaik tapi still tak mencukupi dan saya terima dengan keputusan ini. Rasa macam I was macam down lah juga sikit. Rasa macam sedih. Sedihlah. Dah tak ada teman. Tak ada tim lah. Kalau bukan satu tim macam ni. Saya pesan kat Yasmin supaya beat semua lelaki dalam ni. Banggakan diri sendiri, banggakan saya dan banggakan semua wanita di Malaysia. Terima kasih kepada Modenas sebab memilih saya sebagai salah satu dalam top 10 finalist. Jadi satu pengalaman yang sangat baik dan saya enjoy ride motor NS200 ni. Dalam episod Pasar Adventure edisi Malaysia akan datang. Daripada 10, grup dah semakin kecil. Cabaran baru menanti peserta-peserta kita. Alamak, fizikal kan? Kita memang sub-sub-sub ya. Pastikan korang menang dalam cabaran ini dan kita tentukan siapa top 4 nanti. Adakah mereka akan berjaya mengharungi cabaran ini?
Kita saksikan nanti.